channel ini mengupas isu-isu semasa artis tempatan dan antara bangsa. Mari kita sama-sama support artis tempatan tanah air yang tercinta ini. Selamat menonton semua. Berita terkini selebriti tempatan. Siapa yang tak kenal dengan Zara Zia? Selebriti ini bukan saja seorang pelakon yang berbakat, malah juga seorang pencinta kucing. Zara banyak berkongsikan video dan gambar kucing-kucingnya di media sosial yang dibuka khas untuk si bulus kesayangan. Namun, sayang salah seorang kucing, peliharaan pelakon ini ditakdirkan tidak dapat hidup lama. Murai MY menjengah ke ruangan Instagram Zara dan mendapati selebriti ini berkongsi berita pemergian kucingnya bernama Gabriel dalam muat naik terkininya. Gabriel Layola, mungkin orang nampak dia hanya seekor kucing, tapi bagi saya dia adalah family. Hampir 12 tahun dia dengan saya, tak terkira banyaknya kenangan. Rehatlah Gab, mami sentiasa sayang kamu, tulisnya. Melihat hantaran yang dikongsikan Zara di Instagramnya, ramai peminat dan warganet memberi komen meluahkan rasa sedih dan bersimpati atas kehilangan kucing kesayangannya itu. Ini antara komen-komen yang ditinggalkan peminat. Tahu rasanya dia macam mana, sedih sangat, tulis peminat. Allahu Akbar sedihnya, saya pun pernah alaminya juga, memang sedih sangat dan nangis juga, tulis peminat lagi. Betul, kucing bila dah kita bela akan jadi sebahagian keluarga kita. Betul, kucing bila dah kita bela akan jadi sebahagian keluarga kita. Itu bila dah takda, sedih sangat, komen warganet lagi. Selamat tinggal Gab, kekal kuat kakak Zara. Banyak pahala kakak jaga Gabriel. Semoga asbab kakak jaga Gabriel, tiket kakak untuk ke surga, amin, tulis peminat lagi. Sedihnya komen mereka. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.